Baik, saya bawakan terus kepada anda. Ini lokasinya di Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur, antara lokasi yang menjadi tumpuan ketika ini. Dan untuk makluman juga, Dewan Tun Hussein On WTC ini difahamkan merupakan lokasi keputusan tidak rasmi untuk sama-sama kita ketahui nanti yang akan dikemaskin dari semasa ke semasa sebelum kita dapat mengetahui keputusan rasmi. Kita masih lagi menanti masanya, bila-bila masa sahaja. Seperti sedia maklum, pilihan raya DUN ke-15 yang bermula 8 pagi tadi telah pun berakhir selepas semua pusat pengundian ditutup tepat jam 6 petang tadi. Bukan hanya kami yang menanti di sini dengan penuh debaran, malah saya yakin semua sekali rakyat Malaysia berdebar-debar menanti dengan pelbagai persoalan. Masih lagi terlalu awal untuk kita berteka-teki dan membuat sebarang hujahan. Dan kalau awal petang tadi juga, saya dapat melihat kehadiran petugas media yang sudah mula berkumpul sejak jam 5 petang tadi dari pelbagai agensi untuk membuat liputan secara menyeluruh dan juga terperinci. Saya maklumkan juga semua petugas media sebenarnya ditempatkan di bilik mawar bagi memudahkan urusan segala liputan. Sudah ramai sebenarnya yang sudah mula datang dan juga berkumpul. Kita dimaklumkan sebenarnya sebelum pukul 5 petang tadi lagi mereka sudah mula datang dan juga berkumpul untuk bersama menanti sebarang perkembangan terkini. Baik, kalau menyentuh dari segi aspek keselamatan, pastinya kita ucapkan sekalian tahniah kepada pasukan keselamatan yang telah berjaya mengawal dari segi kawalan keselamatan di kesemua pusat mengundi di 6 negeri terlibat. Jadi kita ucapkan syabas dan tahniah kepada mereka. Kami akan terus membawakan perkembangan terkini terus-menerus kepada anda di TV1 dan juga RTM. Dan saya kira itu sahaja perkembangan setakat ini di WTC Kuala Lumpur yang sahih di RTM. Kembali kepada rakan penyampai. Baik, Fauzura, terima kasih.